Pwede ipinabasa? Fuyo! Uping, tingo ni! Pagi aku tingo! Wah! Jumali! Mana ada duit? Aku pun dah balik. Nah. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Dah, pergi balik. Baik-baik jalan. Okey. Bye-bye. Seronoknya jadi orang besar, kan, Ipil? Boleh pergi jalan sendiri. Duit pun ada. Boleh beli apa-apa je. Oh, nak ambil barang tinggi-tinggi pun tak payah minta tolong orang. Semua boleh buat sendiri. Bilalah kita nak besar. Pensel ajaib. Kenapa kau? Ikan tu keluar dari lukisan. Ya betul. Apa yang kau buat? Tak ada apa. Aku lukis ikan dengan pensel tu. Lepas tu, poof! Ikan tu hidup. Nak buat apa ni, Pin? Wah, pensel ajaib. Mana kau dapat? Kat sarang burung tadi. Oh. Tak cakap pun. Lupa. Hasil tempatan. Penatnya. Ramai betul orang. Semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa. Tu. Opa, mana aiskrim? Ha? Aiskrim kita orang. Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opa tak dengar. Apalah Opa ni? Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul-betul-betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opa tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Lah, Opa dah makan habis. Alah, sampai hati Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Yelah. Nah, pergi beli aiskrim. Korang nak apa tadi? Mangga? Pisang? Nah. Itu buah. Kita orang nak aiskrim. Oh, nak aiskrim. Boleh. Nah. Bawa semua ke dapur. Cepat.
Ha, tunggu apa lagi? Selamat. Wah, banyak ni buah. Manggis, Ipin suka manggis. Cikgu, Ipin suka cikgu. Suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Buah apa ni? Buah naga. Naga? Pernah tengok pun. Memanglah. Opah tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa, nak rasa? Sabarlah. Itu je? Rambut ke? Nak rambutan, minta ke atuk. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry? Anggur? Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi! Semua nak. Minum je sebuah naga ni. Sebab tu opah suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat. Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Aiskrim dah siap. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Pa. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul. Nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Aku tahu. Nak beli aiskrim buah-buahan tempatan? RM2. Ha, beli. Ha, ada je jual. Nak beli ke? Tak ada duit. Kau ada sen? Aku pun lupa nak bawa. Macam mana ni? Hutanglah. Rugilah aku. Aduh! Ice cream sedap.
Ibunya ada dua. Habis duit aku. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buah yang aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak khasiat. Buah nenas. Bagus untuk membina tulang sehat. Betik. Baik untuk pencernaan makanan. Baik untuk jantung. Baik untuk... Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan! Jiku, langsat, manggis. Rambutan ada? Rambutan? Ha. Tu, ambil je. Yelah tu. Siapa yang nak ambil kan? Atuk! Ha? Atuk juga. Sedaplah rambutan Atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Oh, makanlah. Atuk dah puas. Makan banyak-banyak. Rambutan boleh elakkan dari jangkitan penyakit dan sesama. Ada banyak air dalam buah ni. Kau tengok busy tu. Makan sampai meleleh-leleh. Habis comot. Makan buah. Saya suka. Makanlah, banyak ni. 2-3 makan durian. Tak ada durian? Durian? Nanti. Tengok ni. Durian siapa ni tu? Durian dari dusun Atuk lah. Besarnya. 2-3. Dua saja. Mana cukup untuk saya? Haiya, cukuplah Jajit. Makan banyak durian, nanti pening kepala. Betul. Badan pun jadi panas. Manggis tu kan ada. Kau makan manggis tu, sejuklah badan kau. Sebab tu, bila ada durian, mesti ada manggis. Saya baru makan jadi, durian. Bolehlah makan durian banyak-banyak. Janganlah macam tu. Makan biar beringat. Barulah kita dapat menikmati kebaikan buah-buahan tempatan. Apa kebaikan durian? Sedap dimakan. Betul. Durian baik untuk jantung dan penawar untuk sembelit. Manggis ni pula bukan isi je yang sedap dan berkhasiat. Kulitnya pun boleh buat ubat. Wah. Siapa nak makan kulit manggis? Sedap ke? Bukan untuk dimakan. Tapi kulit manggis ni boleh diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Dapatkan segera di pasar raya terdekat anda. Atuk, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Betul. Sudahlah, Tutuk. Atuk lupa pula. Ambil teman itu. Habis kau makan. Untuk Atuk. Guli kita orang. Tak. Mana ni? Jumpa-jumpa pun. Kita cari betul-betul. Aduh! Kenapa tu? Aduh.
Ketua punya budak. Ha, kuat lagi. Itulah kak, cuai. Lain kali nak jalan tengok-tengok. Amboi, sedap main cakap. Siapa yang cuai? Siapa yang letak guling mata rata? Yelah, kita orang yang salah. Cuai. Cuai, cuai, cuai. Kau lah tu cuai. Akak, sakit lagi ke? Kita orang nak pergi main ni. Dah tak ada apa. Ha, kalau macam tu, belikan akak aiskrim metropod satu. Tapi akak, kita orang nak main sampai petang. Belikan dulu. Lepas tu, pergi main. Dewi? Ha? Aduh, sakitnya. Korang belanjalah. Alah, tak cukup. Cukup untuk akak. Aiskrim metropod satu. Habis kita orang macam mana? Nasiblah. Jomlah Ipin. Sekarang aku pula. Cepatlah main. Boleh ke? Senang je ni. Mesti tak kena. Tak kena. Kata senang. Angin kuat. Mana ada? Tipu saja. Dua tiga periuk kera, jarjit baling pasti kena. Satu, dua, Sudah ada. Yeay, saya sudah dapat. Sekarang boleh main. Tengok apa? Meme ambil guling. Hoi, Upin, Upin. Terkejut saya. Terkejut. Korang main guling? Nak main sama tak? Nak. Aiskrim. Dah lupa aiskrim akak ni. Aiskrim? Lah. Takut kalah, cakap je lah. Betul. Dua, tiga gula-gula. Tak ada berani ke? Baik, mari kita main. Kalau kalah, jangan nangis. Dengar tu, Fizi. Takkan kalahnya. Ha
Oi, siapa punya ini? Sudah cair? Huh, aiskrim akak. Habislah gitu. Ish. Banyak cuai. Nah, ambil. Habislah korang. Aiskrim dah cair. Macam mana ni, Pi? Habislah gitu. Kita beli yang barulah. Ish, mana ada duit dah? Nak beli aiskrim macam mana? Duit pun dah habis. Kak Mus, Upin, tengok tu. Beli aiskrim. Tapi ini bukan duit kita. Ingat tak apa Opa kata? Kita jangan ambil barang yang bukan milik kita. Tak ber... Tak. Kena pulangkan. Tapi... Kakak! Mana diorang ni? Opa, akak. Nah, aiskrim Metropop. Terima kasih. Lambat. Lama akak tunggu tau. Untuk Opa tak ada ke? Banyaknya. RM3 boleh beli banyak macam ni? Tadi kita orang jumpa duit. Lepas tu... Macam mana ni, Pi? Ya, mana sudah hilang? Dia jatuh mana? Sini kah? Tak ada. Sini tak ada. Uncle cari apa? Oh, Ipin. Uncle hilang duit. Banyak susah hati loh. Mana sudah jatuh? RM100 ke? Wah, mana tahu macam itu ahli silam mata. Nak ke? Kita orang jumpa. Wah! Ambillah. Terima kasih, Upin, Ipin. Sama-sama. Pergi dulu, Uncle. Oi, tunggu sekejap. Nah, ambil. Uncle bagi RM10. Nasib baik. Dapat kita orang ganti aiskrim makan yang dah cair. Cair? Iya, sebab tadi kita orang pergi... Bertuah punya budak! Cuai lagi! Opa, tolonglah! Mengadulah tu. Rose! Opa nak makan aiskrim pun tak senang. Seorang RM5. Kalau aku, baik ambil RM100 tu lagi banyak. Mana boleh? Itu bukan duit kita. Tak berkat. Betul? Ya, lo. Apalah, Mael? Alah, tak boleh ke? Tadi aku ada jumpa duit juga. Semua orang jumpa duit ke? Saya tak jumpa pun. Aku bukan setakat tak jumpa. Duit pun tak ada. Kesian. Iseng, kau pulangkan balik tak? Kutip pun tak. 10 sen je. Ehsan, 10 sen kan juga berharga. Betul tu, Ehsan. Tengok tu, Ehsan. Weh, cikgu datang. Cuba juga. Duduk. Kena tipu. Kelakarnya. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Murid-murid, cikgu ada sesuatu untuk kamu. Apa tu, cikgu? Nah, ni. Terima kasih, cikgu. Murid-murid, bawa balik borang ni. Minta tanda tangan ibu bapa. Esok pulangkan. Faham? Faham! Lawatan ke Z.
kecelakaan bergerak dah sampai. Dengar sini, dengar. Simpan borang elok-elok. Ingat, esok cikgu nak balik. Baik, cikgu. Yeay! Ayah Abang Saleh. Eh, jangan lompat-lompat lah. Betul. Terima kasih, Abang. Baik sini buku tu. Pandai kau pilih buku. Ingat, minggu depan pulangkan balik. Jangan hilangkan. Kalau hilang, apa jadi? Kena bayar denda lah. Oh. Berapa? Banyak tanya pula. Ya lah, cepatlah. Apa ini? Sudah tak tahan. Kau ni kenapa? Tata! Hai, macam-macam. Apa-apa? Kita orang nak pergi zoo negara. Pergilah. Opa kena tanda tangan. Di sini. Borang Upin mana? Apa yang kau buat ni? Borang Upin hilang. Kau ni cuai lah. Tak dapat pergi, baru tahu. Mana Upin letak? Cuba ingat betul-betul. Tadi cikgu bagi. Upin letak atas meja. Cikgu suruh simpan. Upin. Cepat, Upin. Upin terlipai. Kau terbang tu? Tak dapat pergi zoo. Aku tak tahu. Itulah cuai. Cikgu dah suruh simpan, simpan terus. Benda penting jangan buat main. Tapi sekarang macam mana, Opa? Macam itulah. Upin, mana borang? Dah hilang. Tapi Opa dah tanda tangan kat situ. Boleh kan, cikgu? Bolehlah. Selamat kau, Upin. Lepas ni jangan cuai. Belum pergi, borang dah hilang. Bila pergi, jangan diri pula hilang. Wah, marvelous, cikgu. Marvelous, cikgu pantun. Ingat, Upin? Semakin besar, anak ispik pun berubah menjadi... Dah habis! Upin, seronoklah cerita ni. Kau nak baca? Nak. Buku kau mana? Kau dah habis baca ke belum? Bagilah aku baca pula. Dah lama habis. Kejap, Ambil cepat. Kau letak. Cuanya. Kan Opa dah kata, jangan letak merata-rata. Bisinglah kau. Tolonglah cari. Tak tahu. Dah hilang. Habislah. Abang Salim marah nanti. Di mana kali terakhir kau nampak buku tu? Atas meja ni. Masa tu ada banyak buku. Sekarang satu pun tak ada.
Suspek pertama, Opa. Opa! Oh, mak kau! Apa? Nak tanya, Opa ada nampak buku kancil yang bijak? Ish, tak. Suspek kedua, Kak Ros. Kemas meja dalam bilik kita orang. Ya? Jadi? Jadi, akak mesti nampak buku itu. Tak. Akak, betul-betullah. Buku Ipin hilang. Isu kena pulangkan. Nanti kena denda. Ha, itulah. Cuai lagi. Dah berapa kali pesan? Jaga barang elok-elok. Ha, denda RM10. No. 10 sen, 20 sen, 30 sen. Dah cukup. Nah, baki. Terima kasih. Lain kali, hilangkanlah lagi. Tinggal 10 sen je. 10 sen pun berharga. Betul. Hai, monyok je. Duit tabung dah habis. Bayar denda. Ipin hilangkan buku kancil yang bijak. Mana pula hilang? Opah jumpa bawah katil tadi. Hah? Ruginya. Semua sebab kita cuai. Hah? Tahu tak apa. Pesta pantun. Di tepi sungai, makan juadah. Sambil makan, menghilang penat. Orang tua jangan dimarah. Agar selamat dunia akhirat. Kelapa muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ketua. Ajaran baik jangan dilupa. Siska! Korang dengarnya. Bagus ke? Iya. Oh, memang bagus. Tadi tu pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? Dua, tiga, main gasing. Ini kan, Charging Sing. Akak tak tahu ke? Charging ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek. Huh? Hanya dua baris. Baru senang. Betul. Kat sekolah, pantun. Bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun, berpantun. Aduh. Opa, Ros ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab ya. Boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia?
Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah sengut jawapannya. Alah, opa dapat jawab. Mestilah, senang sangat. Tak apa, tak apa. Ha, dah ingat. Lagi satu, ha? Opa. Boleh? Yelah. Hantar surat ke pejabat pos. Hati riang menunggu balasan. Cuba opa beritahu Ros. Apa semakin diisi, semakin ringan. Ha, jawablah opa kalau pandai. Kanak-kanak pergi memancing. Pulang ke rumah tengok kartun. Soalan senang tak payah pening. Kalau nak tahu, jawapannya belon. Pandai opa. Alah, pantun teka-teki ni mainan opah masa dulu-dulu. Ia umpama hiburan waktu lapang. Bila kita bagi teka-teki, yang mendengar kena bagi jawapan. Itulah yang susah. Memang susah. Sebab kena fikir waktu tu juga untuk dapat jawapan. Tak ada susahnya. Anggap je pantun ni sebagai permainan untuk mengasah fikiran. Hai, nampaknya Ros kena fikirkan pantun teka-teki yang lagi susah. Sampai opah pun tak boleh jawab. Barulah boleh kalahkan pasukan lawan. Betul tak, opah? Akak ada lawan pantun ke? Haa, lawan antara kelas. Sekolah akak ada minggu sayangi budaya kita. Jadi, kita orang pilih pembalas pantun. Oh. Bagus tu. Bahasa jiwa bangsa. Budaya cermin negara. Akak jangan risau. Kita orang akan tolong dapatkan pantun teka-teki yang susah. Yang tak ada jawapan. Betul. Akak tunggu je. Ha? Jom, Ipin. Entah apa-apalah budak diorang ni. Ha, jom mula. Kau jangan mainlah. Nanti jatuh menangis. Mau main juga? Iya, saya pun pengen main. Kau main berdua je lah. Tak, sibuk je. Yalah. Mari, di sana yuk. Boleh. Hati-hati ya. Sikit je lagi, Mimi. Itulah. Tak berhenti main. Kan aku dah cakap, kau ni degil. Jadi, nak pinjam buku pantun kau? Boleh? Boleh. Tapi mau buat apa? Saja. Nak baca pantun teka-teki. Marvelous. Sekarang juga, saya mau bagi satu pantun teka-teki. Dengar. Dua, tiga, tanam lada. Jangan lupa tabur baja. Apa yang tak beritahu? Tiada. Kalau beritahu, terus jadi tada. Oh, siapa boleh jawab? Jawab. Cepatlah. Sabarlah. Tengah fikir ni. Waduh, susah banget. Aku tak bisa jawab. Dahlah, aku putus asa. Apa jawapannya? Jangan cepat putus asa, Mail. Nanti bila-bila pun takkan berjaya. Aku tahu. Huh? Jawapannya... Donat! Huh? Macam ni. Kalau tak bagi tahu Ihsan, donat ada. Bila dah bagi tahu? Aku makan donat tu. Terus tak ada. Betul tu. Seronoknya. Betul ke? Salah.
lagi tahu je lah. Betul. Ya loh, saya pun sudah putus asa. Janganlah. Jawabannya. Rahsia. Kenapa? Tak percaya? Rahsia tetap ada selagi tak diberitahu orang. Tapi kalau bagi tahu, dah tak ada rahsia. Jadi jawapannya betul lah rahsia. Ya ke? Yalah, itu yang saya cakap. Tiga kupu-kupu, lembu sepi bunyi. Macam mana kau boleh minat pantun? Sangat sayang. Mana-mana pun saya bawa. Oh, siapa yang buang tu? Macam buang ilmu. Betul. Opa selalu cakap, rajin baca buku, dapat banyak ilmu. Rugi orang tu. Yes! Knowledge is key! Bombless! Apa yang geli hati sangat tu? Pantun jenaka ni, Opa. Oh, kelakar sangat. Cuba Opa dengar. Petang-petang makan asam jawa. Duduk di pangki sambil mengiring. Geli hati menahan ketawa. Lihat biji palsu. Buku pantun. Hah? Mana dapat? Jajik punya. Kita orang pinjam. Ha, jaga baik-baik buku orang. Baik, Opa. Akak, bagi buku tu balik. Kita orang belum habis baca lagi. Hah? Oh. Nah, lepas tu bagi akak pinjam. Jadi, cakaplah. Kau janji jangan marah tau. Tengok ni. Oh my god. Saya sangat sedih. Tapi bukan kita orang buat. Saya tahu. Ini memang sudah koyak. Dah tahu kenapa sedih? Sebab saya tak tahu jawapan ini pantun dekat-dekat. Cuba tengok, Pin. Apalah nasib diriku ini. Ha.
belok kiri. Itulah lepas saya tu cakap. Kau terus. Kat sini rupanya. Puas kita orang cari. Ha, apa hal? Atok tahu pantun? Haiya, lu tanya apa? Ini Atok, Raja Pantun. Pantun-pantun ni jangan cakap lah. Nak pantun nasihat? Pantun jenaka. Agama. Adat. Pantun orang muda. Pantun teka-teki. Semua dalam tangan Atok. Atok, bagi satu pantun orang muda. Nak dengar, nak dengar? Anak itik, anak ayam. Dapat bini cantik. Tak tidur malam. Atok punya pantun macam pantun janji. Dua baris. Amboi. Seronoknya pantun-pantun. Biasalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu jua. Kami datang membawa hajat. Hajat kami nak makan percuma. Cik, tak ada percuma. Kena bayar. Apa ini? Macam mana mau untung? Oi, di sana. Apa seronok sangat tu? Abang Salih, mari di sini. Kita orang main pantun-pantun. Abang suka pantun-pantun ni? Lebih-lebih lagi kalau pantun teka-teki. Orang muda sekarang, mana letih pantun-pantun? Oh. Uncle, jangan cakap sebarangan. Belum cuba, belum tahu. Yalah, saya orang muda tapi pandai pantun. Yalah kau. Pantun main-main. Bolehlah. Abang Salih ada pantun teka-teki? Ada. Dengar ya. Kak Ros suka menari. Menari dengan sopan santun. Jika anda bijak bestari, apa yang naik tak mungkin turun. Cepat. Upin tahu. Jawablah. Terbang layang-layang tinggi di awan. Putus tali jatuh ke lumpur. Bukan manusia mahupun haiwan. Sudah tentulah jawapannya. Umo. Betul. Pandai pun. Dalam buku pantun janji. Oh. Janji, pantun teka-teki tu. Saya ada satu teka-teki yang sangat susah. Mama saya, apa saya tak boleh jawab. Siapa pun tak tahu jawapannya. Kalau tak tahu jawapan, mana nak tahu betul atau salah? Haiya. Satu luar kucing berlari. Mana nak sama itu kucing belang? Itu lembu. Satu luar boleh cari. Mana nak sama tok dalang seorang? Dia mesti tahu jawabnya. Betul, Tua Tong. Oh, memang kau baik aku. Dengar. Ipin jalan terjengkit-jengkit. Aku pula. Cantik bergaya, pakai seluar. Warna putih duduk berdirit. Pagar di dalam, dinding di luar. Apa yang mana nak? Wah, buka buku tu, Mat. Ini jawabnya. Makan mangga di atas tangga. Makan dengan santan dan pulut. Soalan tu Atok tahu sangat jawapannya. Itulah gigi dalam mulut. Ni ambil.